melakukan deklarasi di daerah-daerah juga. Jadi 34 provinsi dan beberapa kabupaten di tiap provinsi kita akan melakukan deklarasi dan semacam sosialisasi terkait program-program yang sudah dilakukan pemerintah hari ini, terutama yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Itu yang akan kami lakukan. Kami kan tidak ada, kita tidak bicara soal elektoral 2024, tapi kita bicara soal hari ini kami bersama Pak Jokowi hingga 2024 pun kami masih bersama Pak Jokowi, mengawal pemerintahan Pak Jokowi, mengawal semua program-program Pak Jokowi sampai dan 2024 pun kami tetap setia sama Pak Jokowi. Gitu. Kita belum bicara masalah itu. Kita tergantung perintah dari Pak Jokowi. Sedikit menambahkan. Jadi artinya kita yang kumpul di sini, selain kita akan mengkonsolidasikan kekuatan kita semua di beberapa daerah, kita pertama bukan untuk agenda bahwa Jokowi harus 3 periode. Itu yang perlu dicatat, bahwa kita akan mengkonsolidasikan, mengawal betul kepemerintahan Pak Jokowi ini. Dan kita pastikan bahwa kita semua akan setia, tunduk apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Nah, urusan yang tadi 3 periode dan lain sebagainya, itu kan bukan ranah kami. Tentunya itu banyak proses yang harus dilalui. Nah, itu kami serahkan kepada para stakeholder. Apapun perintah Pak Jokowi, maka kami akan selalu setia, nurut, manut. Ketika Pak Jokowi perintahkan kemana, kita ikut arahan beliau. Kami akan sepakat, kita sudah berkomitmen 9 orang ini selaku pendiri bahwa kalaupun Pak Jokowi di 2024 mendukung salah satu pasangan capres atau cawapres, kita akan ikut apa kata Pak Jokowi. Jadi kalau terkait itu, yang pasti aspirasi masyarakat kan tidak bisa kita larang. Okay. Karena kita demokrasi, apapun aspirasi masyarakat, termasuk ketika kami konsolidasi ke bawah, ternyata ada masyarakat, pedagang, petani, nelayan yang menyuarakan itu, yaitu kita harus suarakan. Dan keputusan itu bukan melanggar aturan, itu kembali ke parlemen MPR. Artinya ketika ada suara rakyat, silakan MPR kemudian apakah mendengar aspirasi masyarakat atau tidak. Yang pasti, apapun nanti di 2024, apakah tadi misalnya berbicara soal Pak Jokowi akan memilih presiden siapa yang akan meneruskan perjuangan beliau, atau kemudian ternyata terjadi amandemen dan Pak Jokowi maju 3 periode, kami akan mengikuti setia bersama Pak Jokowi. Nah, kira-kira itu. Sehingga apa yang kami lakukan tahap berikutnya, kami akan turun ke masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, apa harapan masyarakat, apa yang kemudian masyarakat inginkan terkait Pak Jokowi, itu yang akan terus kita suarakan. Begitu. 2024! Setia bersama Pak Jokowi! 2024!